Assalamualaikum. Selamat petang. Assalamualaikum, selamat petang. Okey. Sebelum tu Kak Anza perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Kak Anza. Kak Anza ialah seorang perunding ketagihan ketum. Okey, bukan sahaja masalah ketum, dadah, rokok arak pun boleh. InsyaAllah Kak Anza boleh bantu. So, petang ni Kak Anza live tak lama, sekejap je. Kak Anza dalam kereta. Okey, apa yang korang nampak dalam kereta lah, of course lah kan. Jadi Kak Anza on the way nak pergi pos. Okey, boleh tengok. Tu dia. Ini semua pasir-pasir untuk hari ni. Okey. Ni semua ni adalah nak pos penawar banti ketum. Semua masalah ketum. Masalah ketum. Setiap hari memang ramai sangat nak berhenti ketum, okey. Boleh tengok ini dalam beg ni. Ini yang Kak Anza standby, ada yang nak COD kejap lagi. Okay, semoga dipermudahkan lah. Sebab ni MCO, harap-harap okey lah. Janganlah ada roadblock. Harap-harap lepas lah untuk Naza, untuk Kak Naza post tu. Customer dah ni, customer pun dah WhatsApp tu. Alamak, risaunya Kak Naza. Ni pun lagi. Dan ini Kak Naza dapat baru je masuk payment daripada customer. So, apa yang Kak Naza nak buat ialah nak bungkus dalam kereta. Okay, ini akan post ke Perak, Ulu Kinta, Ulu Kinta Perak. So kita akan post baik-baik. Allah, post baik-baik, cantik-cantik untuk customer. Okay, semoga selamat sampai. Ni Justy G, penawar banti ketum. Jadi tolong Kak Azhar untuk share, okay. Tolong Kak Azhar untuk share kepada 10 FB group. Okay, sebab Kak Azhar ada penawar nombor 1. Penawar nombor 1 yang terbaik untuk masalah kesihatan dalaman. Okey, siapa yang selalu sakit-sakit pinggang, sakit badan, susah tidur malam, ada masalah dalaman perut, bila tak dapat ketum. Okey, yang tak minum ketum pun tak ada masalah untuk mengamalkan jus TG. Okey, dia orang kata boleh membantu tambah tenaga. Tengok ni mana? Help boost energy, okay, energy tenaga anda. Remove toxin, buang segala toksin, racun-racun daripada badan. Detoxification, detoxification tu dia detox lah, dia akan buang semua. Kalau kata perut kita ni buncit ke apa, dia boleh bantu untuk kurangkan perut buncit dan increase antibody, menambahkan antibody dalam badan. So ini Justy G, spray herbal batu sauda. Customer baru buat payment, so Kak Anza kena. Okay, ini ada T-Fit. Okay, T-Fit yang kita bagi percuma. Ada 10 uncang dalam ni. T-Fit ni adalah daripada daun sana. Okay, T-Fit adalah daripada daun sana. Dia bantu, sebenarnya T-Fit ni banyak sangat kelebihan. Macam Kak Naza, apa yang Kak Naza jual ni, Kak Naza dan suami memang mengamalkannya. Walaupun kami ni memang bukan peminum ketum, apatah lagi merokok memang jauh sekali. Tapi kami amalkan untuk kesihatan dalaman. Macam T-Fit ni dia boleh bantu buang, kata kalau macam contoh baru ni makan durian banyak, makan seafood ke banyak, bercuti ke sana ke sini apa semua, so macam-macam kita makan. So macam mana cara untuk buang, cuci semua? T-Fit. Kalau kata anda ada masalah berat badan berlebihan, perut selalu sakit, angin, gastrik, boleh amalkan T-Fit. T-Fit bagus daripada daun sana. Dia bukan macam TO-TO, bukan. Dia tak ada pewarna, okey. Khas daun sana. Bila buka macam bau-bau daun inai, macam tu. So customer dah payment. Ini untuk pos ke Perak. Ada pos tak apa, ala kadar je walaupun nampak buruk. Tapi janji sampai kat customer dalam keadaan yang elok. Okey, dia protect lah. Okey. Yang buruknya dia punya bubble je. Dalaman okey, cantik. Mana pula seletik ni tak jumpa. Okey, anda yang kat luar sana yang sedang menonton, terima kasih kerana sudi menonton. Tolong Kak Anza untuk share Kak Anza punya live ni kepada 10 FB group, okey? 10 FB group. Hari ni saja ada 5 set, 6 set ni nak berhenti ketum ni. 5 set, 6 set nak berhenti ketum. Untuk dipost ke satu Malaysia, merata-merata, merata negeri kita pergi. Satu untuk COD kat Keramat. Orang Keramat nak berhenti ketum. Okey. InsyaAllah penawar berhenti ketum ni boleh bantu selesaikan masalah anda seawal 7 hari. Seawal 7 hari dah boleh nampak dah kesan dia kepada badan anda.
Alah kena pun siap-siap sebab takut ni tak sempat. Dan kereta ni tengah tunggu, sebenarnya tengah tunggu. Kita jaga baik ni barang anda supaya terlindung elok sampai pun dalam keadaan yang selamat. Sekarang ni terlalu banyak lambakan parcel. Lagi-lagi tadi kita dapat satu customer daripada apa ni, Belah Utara. Okey, Belah Utara. Dan dia kita pun menggunakan JNT, insyaAllah. Setakat ni Kak Nazar dah hampir 2 tahun, 3 tahun jadi perunding getahian ketum ni. Memang Kak Nazar menggunakan servis JNT. Setakat ni alhamdulillah tak ada masalah. Kalau ada masalah tu pun masalah-masalah yang kita boleh atasi lah. Contoh macam parcel lambat sampai, kita boleh retak. Alhamdulillah, ni bukan nak membanggakan JNT, tapi betul, alhamdulillah setakat ni semua sampai elok. Lambat tu mungkin dalam 50 customer tu mungkin satu customer je yang ada masalah, yang lain semua okey alhamdulillah. Okey, so kita balut elok-elok. Okey. Okay. Jadi kat anda kat luar sana, siapa yang nak Kak Nazar bantu anda berhenti daripada masalah ketagihan ketum, dadah, rokok, arak, okay, nak Kak Nazar bantu bimbing anda, Kak Nazar bantu bimbing ni percuma je. Kalau dekat lain pusat-pusat untuk bantu masalah ketagihan ni semua, memang mereka charge mahal lah. Tapi dengan kami Teras Gold, kami tiada charge, percuma bimbingan. Okay, cuma anda hanya perlu dapatkan set Teras Gold ni sahaja. Okay, dah sampai, dah settle. Jadi kita pergi JNT. Dia pun juga ada COD. Harap-harap sempat lah ni. Ramai nak berhenti ketum. Siapa yang berada area Kuala Lumpur, Berada area Kuala Lumpur dekat dengan Selayang, Kak Nazar kat Selayang, boleh jumpa Kak Nazar kat Selayang. Kita boleh COD kat Selayang, okay. So Kak Nazar tulis dia punya order number by JNT. Sebab so, kita gunakan apps. Okay, kita gunakan apps. Tolong Kak Nazar, okay, untuk share. Hai, assalamualaikum Safwan Ahmad. Tolong saya untuk share kepada 10 FB group. Semoga share anda bermanfaat. Kak Nazar nak beritahu orang kat luar sana yang Kak Nazar ada penawar yang sangat bagus, sangat power. Okey, boleh bantu selesaikan masalah ketagihan ketum, dadah, rokok, arak, insyaAllah. Kalau kata masalah ketum, seawal 7 hari dah boleh pulih dah. Kalau kata ketum, rokok, seawal 7 hari. Dadah, paling 3 minggu nampak dah hasil dia. Kalau dadah eh. Ini untuk kita post ke Perak. Ini semua yang nak post ke JNT. Number tracking semua dah ada siap-siap. Kak Nazar tulis siap-siap dah number tracking. Ni lagi. Alhamdulillah, ramai dah sedar tentang keburukan ketum ni. Dan yang memang ramai sangat nak berhenti ketum. Okay, ramai sangat-sangat nak berhenti ketum, alhamdulillah. Okay, so Kak Nazar nak share ni dengan anda. Okay, baru-baru ni Kak Nazar dapat satu WhatsApp. Okay, satu WhatsApp. Dia bagi tahu Kak Nazar. Okay, kejap, mana WhatsApp tu? Okay, betul Kak Nazar, macam ni. Kak, dia minum ketum selama 3 tahun. Hidayah Muhammad, thank you for watching. Tolong Kak Nazar untuk share kepada 10 FB group. Okay, dia minum ketum selama 3 tahun. Okay, dan dia rasa macam kata dah makin teruk. Dan akhirnya dia dapatkan Teras Gold. Dan dia dah pulih sepenuhnya. Dia WhatsApp Kak Nazar, Kak, saya dah okey, saya dah tak ada sakit badan lagi, tidur saya pun dah okey, makan, minum semua dah selera. Okey, tapi saya ada satu masalah. Okey, satu masalah dia. Masalahnya ialah macam mana saya nak lupakan ketum ni.
Sebab saya punya otak ni asyik teringat je kat ketum tu. Okay, ini pendapat Kak Nansal lah. Okay, badan dah okay, badan dah tak sakit lagi, tapi kenapa perlu nak teringat ingat lagi? Betul tak? Okay, so semuanya ada di sini, mindset anda. Okay, so macam mana kita nak ubah diri kita ke arah lebih positif? Okay, sebab itu mindset dia masih negatif tu. Okay, padahal badan dia dah okay, dia dah tak minum ketum dah 2 minggu dah katanya. Saya dah 2 minggu tak minum ketum, tapi asyik teringat-ingat. Okay, jadi apa yang Kak Ran sarankan dia ialah nombor satu, okay, ubah mindset dia dulu. Dia kena ubah mindset dia. Okay, ubah mindset. Sebagai contoh, bila bangun pagi tu, mandi-mandi, ceriakan diri anda, menghadap cermin, cakap, oh, aku hari ni, aku nak sihat-sihat, aku nak ceria-ceria, aku nak gembira-gembira. Contoh, ataupun contoh kalau anda seorang peniaga, anda kena cakap dalam depan cermin, hari ni aku nak 10, aku nak dapat 100 customer, contohlah 200 customer. Fikir target-target yang baik-baik, cakap depan cermin, yang positif. So benda tu akan pergi ke fikiran mindset anda. Contoh macam kalau kata peminum ketum ni, okay, tengok cermin, hari ni aku nak buat perkara yang positif je. Aku nak tolong orang ke, aku nak buat perkara bermanfaat ke. Tengok cermin. Jadi ubah mindset. Setiap kali bangun pagi dan mandi-mandi apa semua, tengok cermin, tengok apa yang aku nak buat hari ni. Fikir mindset. So badan kita ni akan mengikut apa yang otak kita fikir, yang positif-positif. Okay, mindset anda. Okay, lepas tu dia kata kena bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan. Maksudnya bila dah berhenti ketum, dah pulih sepenuhnya, kena bersyukur lah. Sebab orang lain tengah sengsara, tengah sakit tu, masih lagi bergelumung. Pagi tadi Kak Nazar dapat WhatsApp daripada YouTube. Okay, Kak Nazar punya YouTube channel, Trust Goal by Kak Nazar. Anda boleh cari dalam YouTube channel Trust Goal by Kak Nazar. Okay, dia sakit, dia WhatsApp Kak Nazar, "Kak Nazar, saya dapat Kak Nazar daripada YouTube. Saya tengah sakit sekarang ni, sampai dikata tahap nak mati." Kak Nazar dah biasa sangat dapat, dah biasa sangat dapat customer yang cakap mati lagi baik. Sampai tahap macam tu, Kak Nazar faham sebab dia tengah sakit. Jadi dia sangat tengah beremosi. Okay, sekejap Kak Nazar pakai mic, harap orang dengar lah. Okay, okay. Jadi dia, bila dia terlalu sakit sangat badan, dia beremosi sangat-sangat. Mungkin sampai dia cakap Kak Nazar, kalau macam lebih baik saya matilah, saya tak sanggup lagi lah. Dia WhatsApp Kak Nazar pagi tadi, gara-gara kesakitan akibat ketagihan ketum. Okay, dia katanya dah 2 tahun dah berkahwin. Dia dah berkahwin 2 tahun minum ketum. Teruk sakit dia sampai tahap macam tu, cakap Kak Nazar. Okay, so dia kata saya nekat, saya memang nak berhenti. Bagilah Kak Nazar pergi package apa yang ada. Okay, so yang tadi yang Kak Nazar cerita, yang nak berhenti tu, yang dah berjaya berhenti dengan asbab Trust Goal, bantuan Trust Goal tu, bila dah berjaya berhenti, ubah mindset anda. Ubah mindset ke arah lebih positif. Okay, ke arah lebih positif. Okay, kena rasa bersyukur. Orang lain sakit, tengah sakit, tengah sengsara, tengah menggigi-gigi, menggeletar-geletar akibat ketagihan ketum, tapi anda dah pulih sepenuhnya. Jadi bersyukur, nikmat kesihatan yang Allah bagi tu. Okay, so itu yang pertama. Okay, ubah mindset. Bila dah pulih ketum, ubah mindset anda. Hari ni, petang ni aku nak pergi jogging lah. Nombor dua, beriadah. Okay, kena pergi beriadah. Kalau kata nak jogging, malas lah nak jogging, tak apa, pergi taman. Kalau kata dah ada anak isteri, buat jalan-jalan. Masa sekarang ni kita PKP, hanya boleh 2 orang saja, ajak isteri, ajak pasangan jalan-jalan. Tengok, ubah pemandangan. Jangan tengok dinding, rumah, tepu. Bila tepu macam tu, otak kita fikir benda yang sempit. Benda yang sempit tu, so kita akan fikir apa lagi? Ketum. Jadi thank you for watching Kak Kina. Assalamualaikum Kak Kina, apa khabar? Terima kasih yang sudi menonton. Okay, saya je Kak Kina ni tengah tunggu apa, dalam kereta nak pergi post. Sambil-sambil tengah menunggu Encik Asben ni, kita live dulu sekejap. Sekejap je ni live ni. Okay, so point kedua, beriadah. Bila dah pulih sepenuhnya daripada masa ketagihan ketum, anda kena beriadah. Okay, tukar hobi, cari hobi. Boleh nak main futsal, main badminton depan rumah ke, dengan anak isteri ke,
Okay, pergi memancing, apa lagi hobi yang anda boleh buat? Ubah, kena ubah. Memang kena, kena cari satu aktiviti yang sihat. Kalau duduk rumah, menghadap dinding, menghadap pintu, menghadap TV, benda yang sama, memang kita punya otak akan tepu. Memang kena ubah mindset tu. So, kena pergi beriadah. Jogging. Okay, pagi pun boleh jogging. Nak best pagilah, sejuk sikit. Lepas subuh terus pergi jogging. Okay. Ataupun petang ke. Okay. So, bila duduk kat rumah, otak jadi tepu. Rasa tidak berkembang. Fikiran jadi serabut. Mulalah. Macam mana nak settle masalah? Ketum. Dah mula dah dengan ketum dia tu. Okay. Tapi badan dah sihat. Badan dah sihat. Dah pulih daripada ketum. Asbab teras gol. Jadi, janganlah cuba-cuba lagi. Jadi, Kak Nazar selalu cakap dengan Kak Nazar punya customer yang dah pulih kan. Tuan dah pulih, bukan senang nak pulih ni kan. Okay, duit pun dah keluar, dah usaha sampai berjaya pulih. Jadi, jaga diri baik-baik. Jangan sampai terjebak lagi. Kalau boleh, jauhkan dulu diri tuan-tuan daripada kawan-kawan yang boleh menjebakkan lagi. Okay. Beriadah juga mampu menyihatkan tubuh badan. Itu salah satu kelebihan dia. Sekejap. Okay. Dan poin yang ketiga, dekatkan diri dengan Allah. Okay, untuk anda yang bukan beragama Islam, anda juga mestilah ada kepercayaan masing-masing. Jadi dekatkan diri dengan Tuhan. Macam kita orang Islam, dekatkan diri dengan Allah. Harap Ta'ala lah jalan orang. Dekatkan diri dengan Allah. Perbanyakkan doa, beribadat, solat, baca Al-Quran. Jadi bila satu lagi zikir. Kak Azhar bukan ustazah, tapi apa yang Kak Azhar cakap ni memang Kak Azhar selalu dengar je lah. Orang kata ustazah bersembang, ustazah ceramah ke ustaz-ustaz kan. Bila kita selalu macam berzikir lah, orang kata istighfar ke, selawat ke atas Nabi ke. Okay. So kita, otak kita ni akan, macam nak cakap kan, dia akan hakis benda yang tak elok tu. Dia akan hakis sedikit demi sedikit, dia akan hakis minded anda yang sentiasa berfikir ketum, 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 ketum. Okay, perbanyakkan selawat. Cuba bangun pagi tu target, aku hari ni nak selawat 1,000 kali, aku hari ni nak selawat 500 kali, ataupun aku hari ni nak selawat 2,000 kali. Contoh. Okay, lagi banyak lagi bagus. Okay, ibu banyakkan baca selawat. Dan dia akan hakis benda yang tak elok, ketum, ataupun kalau kata ambil dadah ke, dia akan hakis benda tu slowly. Dan slowly kita, orang kata bila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. InsyaAllah akan melindungi kita daripada buat benda yang bukan-bukan. Especially minum ketum lah. Ketum, dadah, rokok arak tu. Okay. Sampai sini sahaja Kak Nazar punya live tentang cara macam mana nak positifkan diri anda. Okay. InsyaAllah Kak Nazar akan live lagi nanti. Jadi tolong Kak Nazar untuk share kepada 10 FB group Kak Nazar punya live ni. Okay. Semoga anda punya share tu bermanfaat. Kita boleh bantu ramai lagi orang kat sana untuk okay, berhenti daripada masalah ketagihan ketum. Ramai-ramai kat luar sana. Okay, ramai kat luar sana yang terjebak dengan ketum ni. Okey, hari ni saja ada 5 parcel nak kena post JNT. Ini baru setakat pukul 3. Kejap lagi nak kena pergi COD pula. Arara, okeylah, janganlah ada roadblock. Okey, sebab dia WhatsApp Kak Nazar semalam, dia dah sakit. Dia WhatsApp malam tadi, dia sakit. Kalau boleh tanya, boleh tanya, rupanya dekat dengan rumah Kak Nazar. Dia kata kalau boleh hantar kat rumah dia. InsyaAllah lah Kak Nazar akan pergi dengan husband nanti untuk COD dekat dia. Okey, dia dah sakit. Kak Nazar bila customer sakit tu macam Kak Azhar tengyang-nyang. Kak Azhar tengyang-nyang bila Kak Azhar baca WhatsApp dia, Kak Azhar terbayangkan yang customer tu tengah sakit. Jadi memang Kak Azhar perlu bantu dia. Okay. InsyaAllah harap-harap tak adalah roadblock untuk ke kawasan rumah dia tu. Sebab kami dekat Kuala Lumpur sekarang tengah ada PKP. Harap-harap semua berjalan dengan lancar lah. Allah bantulah insyaAllah. Okay. So macam tadi, pagi tadi dapat WhatsApp daripada YouTube. Okay, YouTube, jangan lupa YouTube channel Kak Azhar, like dan subscribe. Okay, YouTube channel, YouTube channel Kak Nazar, Trust Goal by Kak Nazar. Okay, YouTube channel Kak Nazar, anda boleh like dan subscribe. Ada banyak Kak Nazar share-share video-video. Orang kata semoga bermanfaat lah, boleh bantu ramai lagi yang memerlukan penawar. Kak Nazar bukan apa, penawar ni okay, memang sangat bagus, sangat-sangat bagus.
Tapi apa-apa pun Allah juga yang maha menyembuhkan lah. Okay, macam sebelum ni Kak Nazar dapat satu customer ni. Dah 5 tahun minum ketum. 6 tahun ke 4 tahun? Macam 4, 5, 6 tahun lah. Okay. Dia sakit. Dia kerja di kerajaan lah kiranya. Okay, tapi dia orang kata sampai dia kata tahap nak kena pergi kursus macam mana ni. Saya nak tinggal ke ketum macam mana. Nak kena buat ketum lagi lah bahaya. Kalau kantor macam mana. Okay, dan akhirnya dia dapat berhenti ketum sebelum tarikh kursus dia. Sebab dia kata dia sempat, saya sempat jumpa Kak Nazar. Dia punya excited tu. Dapat dia penawar, dia terus mulakan. Ada pesakit Kak Nazar yang bertangguh. Penawar dah sampai depan mata tapi masih bertangguh. Belum cukup keyakinan, belum cukup semangat untuk berhenti ketum. Sayanglah, janganlah buang masa. Terus dia berhenti, terus dia minum, insyaAllah. Okay, ada tu mungkin hari malam pertama, malam kedua anda akan sedikit sakit. Tapi jangan risau. Biasanya malam ketiga tu dah boleh tidur. Kak Nazar nak alih belakang sikit kereta. Macam... macam mengganggu laluan. Sekejap eh. Ah, okey kot. Harap okey lah. Okey. Ya, di baru ni Kak Nazar pergi COD. Jumpa customer tu sendiri. Depan mata Kak Nazar. Memang nampak. Okey, mata tu nampak macam tak sihat. Macam nama kemerah-merahan macam tu lah. Dia punya apa... jari-jari ni pun nampak dah, kita boleh nampak orang tu macam dah kekuning-kuningan jari dia. Kak Nazar tak tahu apa efek, nak kata cucuk sate tu bukan cucuk sate lah. Okay, jari dia jadi kekuningan. Diharap dalaman badan dia masih okey lah. Kak Nazar rasa macam tak selamat lah pagi kat sini. Kereta macam mengganggu laluan. Sekejap eh. Ni sekarang ni Kak Nazar berada dekat area Gombak tau. Area Gombak. Area Gombak. Jadi mana orang Gombak yang nak berhenti ketum, boleh cakap Kak Nazar. Kak Nazar kat Selayang. Mana-mana yang berdekatan boleh bagi tahu Kak Nazar. InsyaAllah Kak Nazar boleh bantu. Okay. Boleh. Sekejap, mengganggu laluan. Okay, so tolong Kak Nazar untuk share Kak Nazar punya live ni kepada 10 FB group. Kak Nazar juga ada satu lagi FB, Trust Gold by Kak Nazar. Anda boleh cari Kak Nazar kat sana. YouTube channel Trust Gold by Kak Nazar. YouTube channel Kak Nazar ramai juga. Jangan lupa like dan subscribe, okay? InsyaAllah, semoga bermanfaat. Mana-mana yang isteri, okay? Para isteri, suri rumah kat luar sana yang... suami mereka ketagihan ketum. Okay. Jangan susah hati. Penawar dah ada depan mata. Okay. Kak Nazar akan bantu bimbing. Puan dan tuan. Isteri, suami, isteri. Kak Nazar akan bantu bimbing. Cara macam mana.